warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar IPA lagi nih dengan Ibu Aziza. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat ya. Nah, kali ini kita akan belajar untuk praktikum uji karbohidrat. Nah, apa aja sih bahan-bahan dan alat yang dibutuhkan untuk praktikum ini? Simak ya teman-teman. Uji karbohidrat pada makanan dilakukan dengan meneteskan larutan iodin pada bahan makanan. Hasil positif, makanan yang ditetesi larutan iodin yang ada di dalam betadin menunjukkan warna biru kehitaman. Sedangkan hasil negatif, makanan yang ditetesi larutan iodin atau betadin tetap berwarna orange sesuai dengan warna asli betadin. Yuk kita lihat alat dan bahan apa saja yang dibutuhkan. Alat dan bahan yang kita butuhkan ada air, betadin, sendok, tisu, nasi, tempe, dan juga biskuit. Bahan-bahannya bisa dipilih ya sesuai yang teman-teman punya di rumah. Selanjutnya ada cara kerja. Pertama-tama kita haluskan dulu ya semua bahan makanan menggunakan air. Setelah semua bahan makanan halus, langkah selanjutnya adalah kita tetesi bahan-bahan makanan ini dengan larutan iodin yang ada di betadin. Ditetesi sebanyak kira-kira 5 tetes ya teman-teman. Setelah semua sudah ditetesi, kita aduk dan amati hasilnya. Nah, ini dia. Pada nasi, hasil yang dapat dilihat adalah nasi menampakkan warna biru kehitaman, sedangkan tempe tetap menampakkan warna asli betadin yaitu orange kekuningan ataupun kemerahan. Nah, untuk biskuit juga menampakkan hasil bahwa ia berwarna biru kehitaman. Jadi kesimpulannya adalah nasi mengandung karbohidrat, tempe tidak mengandung karbohidrat, dan biskuit mengandung karbohidrat. Nah, sampai di sini dulu ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.